Yo, halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Jadi pada video kali ini, gue akan melanjutkan pembahasan manhwa Windbreaker part yang ke-6. Namun sebelum ke videonya, gue mau minta maaf terlebih dahulu kepada kalian yang udah sabar nungguin pembahasan manhwa ini. Jadi alasan gue lama upload itu adalah karena gue lagi gak ada kuota cuy. Dan juga karena gue masih seorang pelajar, gue juga lumayan sibuk dengan kegiatan sekolah gue. Dan juga sebagai permintaan maaf, di video kali ini gue akan langsung ngebahas 4 chapter sekaligus, yang biasanya gue cuman ngebahas 2 chapter doang. Dan juga Mimin juga akan berusaha untuk sering-sering upload. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita ke videonya. Let's go. Di sini terlihat Jun dan Hyungmin yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Di sini Lehri sebagai komentator mengatakan kalau mereka sedang berada di kecepatan 43 km per jam. Di sini sepertinya Hyungmin melaju lebih unggul pada garis start. Hyungmin mulai sombong. Dia berkata apa cuma segini kemampuan dari Jun. Mereka mulai melewati tikungan. Namun Hyungmin masih bertanya, mengapa Jun tepat di belakangnya seperti itu? Hyungmin pun menaikkan gigi serta kecepatannya. Namun tetap saja Jun selalu tepat berada di belakang Hyungmin. Dia pun merasa gelisah karena dia mendapatkan tekanan dari Jun. Semakin ia mengayu, tubuhnya akan semakin tegang. Dan dugaan pun muncul di kepala Hyungmin. Dia menduga kalau Jun melakukan slipstream. Bagi yang gak tahu slipstream itu apa, jadi slipstream itu adalah sebuah teknik pemecah angin yang digunakan untuk mengurangi resistensi udara dalam perlombaan sepeda motor ataupun sepeda. Namun dalam pertandingan sepeda biasanya disebut drafting, yang mengacu pada seseorang yang berada di depan pesepeda lain yang menghalangi resistensi angin dengan tubuhnya, yang membuat pesepeda lain yang di belakang pesepeda tersebut agar dapat melaju lebih mudah. Para penonton pun menduga kalau selama ini Jun hanya menggunakan Hyungmin agar dia dapat menggunakan slipstream. Hyungmin masih tidak percaya dia membiarkan dirinya digunakan seperti ini. Dia mengatakan jika dia bisa melewati tanjakan terakhir, maka dia dapat menang. Namun sayang sekali sepertinya stamina Hyungmin sudah terkuras banyak. Pada saat bersamaan, Jun langsung melaju dan melewati Hyungmin. Dia pun berkata pada Hyungmin, terima kasih atas tumpangannya. Dan itu membuat Hyungmin sedikit emosi. Stamina Jun masih banyak karena menggunakan teknik slipstream tadi. Dia pun menaikkan giginya dan melaju dengan kecepatan yang tinggi. Lehri mengatakan kalau Jun memang menunggu Hyungmin di tanjakan. Dan terlihat Jun sudah jauh melewati Hyungmin. Semua yang menonton pertandingan tersebut terkagum-kagum melihat Jun. Scene berpindah pada pembalap kedua, yaitu Minho beserta teman TJ yang bernama Kim Jiwon. Minho dan Jiwon tampaknya sudah mendengar suara sepeda. Mereka pun mulai bersiap-siap. Minho berkata kalau Jiwon tak perlu mengejarnya dengan terburu-buru. Jiwon pun membalas, kita masih belum tahu siapa yang akan sampai duluan. Lalu Minho berkata, apa Jiwon benar-benar berpikir kalau Hyungmin dapat menyusul Jun? Tampaknya sudah ada peserta yang tiba. Dari kejauhan terlihat kalau Jun lah yang tiba terlebih dahulu. Jun langsung melepaskan ban lengannya dan langsung memasangkan ban lengan tersebut ke lengan Minho. Minho pun langsung menancap pedalnya dan mengayuh sekuat tenaga. Lalu terlihat wasit dari pertandingan ini sedang menonton siaran langsung pertandingannya. Dia mengatakan kalau Minho dapat mempertahankan posisinya, dia tidak perlu menonton sisa pertandingannya lagi. Maksudnya, jika Minho dapat mempertahankan posisinya berada di depan, sudah pasti Minho yang akan memenangkan pertandingan ini. Yang artinya, Minho memang lepas sepeda yang luar biasa. Scene berpindah pada Minho yang sedang mengayuh sepedanya dengan cepat. Minho masih menduduki posisi pertama, dan sebentar lagi dia akan memasuki bagian ketiga dari lintasan. Para penonton berkata kalau SMA Mountain benar-benar dibantai. Lalu kita melihat Jun yang tengah beristirahat. Dia berharap semoga Minho tidak terluka pada pertandingan ini.
Lalu muncul ingatan masa lalu Jun saat Minho mengalami kecelakaan saat bersepeda. Dan mungkin karena kecelakaan inilah yang membuat Minho mengalami cedera pada kakinya yang membuat dia susah bersepeda. Di sini terlihat Minho sedang mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga. Dia berkata kalau dirinya tidak boleh kalah dan membuat Jun keluar dari kru ini. Namun cedera pada kaki Minho tiba-tiba muncul dan membuat Minho merasa kesakitan saat mengayuh sepedanya. Lalu scene berpindah pada TJ yang tengah menunggu di bagian ketiga. Para anggota lainnya berkata pada TJ kalau sepertinya ia akan kalah karena Minho unggul jauh pada bagian kedua. Dan pesepeda kedua pun muncul dan yang sampai duluan tentu saja adalah Minho. Dia melewati TJ dengan kecepatan tinggi dan juga teman dari TJ masih tertinggal jauh di belakang. TJ tampak sangat kesal dan menyuruh Jiwon mengayuh dengan cepat. Namun Jiwon berkata kalau dirinya sudah melaju secepat mungkin. Scene berpindah pada sosok pria yang sepertinya baru saja selesai mandi. Dia juga terlihat sedang menonton pertandingan tersebut. Pria ini memiliki rambut serta mata yang berwarna merah. Dan dia juga menyebut nama Minho. Sepertinya dia mengenal Minho atau mungkin dia ada hubungannya dengan kecelakaan yang Minho alami dulu. Lalu kita berpindah pada Minho yang masih berada di posisi depan. Namun tiba-tiba muncul seekor kucing yang tepat berada di depan Minho. Minho tampak kaget dan dia mengerem sepedanya. Namun yang seperti kita tahu kalau rata-rata sepeda fiksi tidak menggunakan rem tangan. Namun mereka menggunakan teknik skid atau mengerem dengan kaki. Namun melakukan skid dengan kecepatan yang sangat tinggi tidaklah mudah. Minho tidak dapat melakukan skid dengan kaki cederanya dan juga dengan kecepatan yang seperti itu sehingga membuat dirinya terjatuh. Semua orang tampak kaget saat melihat Minho terjatuh termasuk Jun. Leheri berkata kalau dia akan mematikan siarannya sementara dikarenakan sedang ada yang terjatuh. Para penonton berkata apa SMA Sunny akan berakhir seperti ini. Lalu kita melihat TJ yang sedang berusaha mengejar Minho. Namun dia melihat Minho dan sepedanya sedang tergeletak di tanah. Dia pun menertawakan Minho dan mengejeknya dasar pincang. Dia berkata dirinya sudah tahu kalau hal ini pasti akan terjadi. Dirinya benar-benar beruntung sambil tertawa. Leheri menghampiri Minho dan bertanya apa Minho baik-baik saja. Namun Minho tidak dapat menjawabnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang muncul di samping Leheri. Dan ternyata itu adalah sang MC kita, yaitu Jaijo. Di sini Minho tampak terlihat malu karena menunjukkan keadaan dirinya yang seperti ini kepada Jai. Namun tak disangka Jai tiba-tiba mengambil ban lengan milik Minho dan memasangkannya ke lengannya sendiri. Terlihat Kai yang sedang membaca surat Jai yang berada pada makan malam miliknya. Di dalam suratnya, Jai berkata kalau dirinya sedang pergi untuk memperbaiki sepedanya. Scene berpindah lagi pada Minho dan Jai. Di sini Jai menjelaskan kalau dia sudah mengetahui semua peraturan dan rute dari pertandingan ini. Namun Jai mengingatkan pada Minho kalau Jai melakukan hal ini hanya karena dia ingin membalas perbuatan anak-anak SMA Mountain pada dirinya. Minho langsung memberikan helmnya pada Jai dan berkata untuk beri pecundang itu pelajaran. Namun Jai malah mengatakan apa dia memang harus mengenakan helm ini karena baunya seperti ketiak. Leheri mengatakan sepertinya kondisi Minho sudah baikan. Terlihat ekspresi Leheri yang tampak terkejut setelah melihat sepeda milik Jai. Scene berpindah pada TJ yang telah jauh di depan. Di sini dia masih saja menghina-hina Minho. Namun tiba-tiba terdengar suara sepeda yang sedang mendekati ke arah TJ. Minho berkata agar TJ harus berhati-hati karena dirinya sedang berhadapan dengan seorang monster. TJ langsung berbalik ke arah belakang dan terlihat Jai yang sedang berusaha untuk mendekati TJ. Dan TJ tentu saja akan kaget dan gelisah setelah melihat Jai. Dan juga dia bertanya-tanya dari mana orang brengsek ini datang. SMA Sunny juga tidak pernah berkata kalau Jai akan mengikuti pertandingan ini. TJ berkata kalau rute yang tersisa hanya turunan terakhir ini dan dia akan menang. Dia juga mengatakan kalau Jai tidak mungkin bisa melewati turunan U-turn yang terakhir tanpa menggunakan rem. Saat terus-terusan melaju di turunan, trauma TJ akan turunan pun muncul. Dia mengingat kembali saat dia terjatuh saat melewati turunan ketika ia melawan Jai. Dan karena itu dia langsung mengerem sepedanya.
Namun saat dia mengerem, Jae langsung saja melewati TJ. TJ berkata kalau Jae adalah orang gila. Saat di turunan, Jae memang tidak menggunakan rem sama sekali, walaupun di depannya ada belokan yang berbentuk huruf U. Namun Jae mengganti rem dengan teknik rock walk dan skidding. Bagi yang nggak tahu rock walk itu apa, rock walk adalah teknik memutar 180 derajat dengan ban depan sebagai porosnya. Alasan Jae menggunakan teknik ini adalah teknik ini dapat melewati turunan U seperti ini tanpa mengurangi banyak kecepatan. Terlihat TJ tampak masih memasang wajah terkejut dan berkata, apa Jae itu benar-benar orang gila? Namun tiba-tiba Jae tidak jadi melewati belokan di depan dan malah berputar dan berbalik ke arah TJ yang membuat jalannya terhalang. TJ menyuruh Jae untuk menyingkir karena jika tidak mereka berdua bisa mati. Tanpa pikir panjang, TJ langsung mengerem sepedanya dengan keras dan untung saja dia berhenti tepat di depan Jae. Jae bertanya kalau TJ kan yang menendang sepedanya. TJ tentu saja bingung dengan Jae yang tiba-tiba bertanya seperti itu. Di sini Jae mengatakan alasannya menghentikan TJ. Jae menantang TJ kembali untuk balapan. Jae berkata, mari kita lihat sekali lagi siapa yang paling cepat, sepeda karbon milik TJ atau sepeda sampah Jae yang seperti TJ katakan dulu. TJ tentu saja menerima tantangan tersebut. Jae ingin mereka untuk bertanding di jalan lurus dan yang sampai finish pertama dialah pemenangnya. Jae juga ingin melihat seberapa cepat sepeda karbon milik TJ yang mahal itu. Tentu saja mendengar itu akan membuat TJ merasa kesal. Jae mengingatkan kalau sepeda ringan milik TJ masih tetap kalah dengan sepeda sampah milik Jae, jangan menyalahkan sepedanya, namun salahkan dirimu sendiri. Terlihat TJ dan Jae yang sudah bersiap-siap untuk bertanding. Dan ya, pertandingan part 2 antara TJ dan Minu pun dimulai. Pada awal pertandingan, tentu saja sepeda ringan milik TJ akan unggul terlebih dahulu. Namun tidak lama, Jae langsung bersungguh-sungguh mengayuh sepedanya dan langsung menyalip TJ. Scene berpindah pada Minu dan Jun yang baru tiba di garis finish. Leher berkata, untung saja Minu tidak jatuh terluka dengan kecepatan seperti itu. Yongmin berkata kepada Minu, tampaknya kami mengalahkanmu. Namun tiba-tiba ada yang berkata kalau TJ telah tiba. Namun yang lainnya terkejut melihat kalau ada seseorang di dekat TJ yang menggunakan ban lengan merah. Semua orang bertanya-tanya, siapa orang itu? Apakah ada orang lain di tim Sunny? Terlihat TJ yang masih mati-matian mengejar Jae. Dia berkata bagaimana sepedanya dapat kalah dengan sampah seperti itu. Dan terlihat Jae kembali memenangkan pertandingannya dengan TJ untuk kedua kalinya. Jae berkata kalau sebenarnya yang sampah adalah TJ. Jae menyuruh TJ untuk kembali latihan mengayuh terlebih dahulu sebelum melawan dirinya kembali. Mendengar itu tentu saja membuat TJ sangat emosi. Namun tiba-tiba wasit muncul. Dia berkata kalau dia tidak tahu kalau ada orang lain yang datang dari SMA Sunny. Dan juga orang lain itu bukanlah anggota kru. Lalu juga wasit berkata kalau Minu lah yang membuat keputusan 2 lawan 3. Dan keputusan itu adalah keputusan terakhir. Dia juga memberitahu Minu kalau semenjak dirinya terjatuh, pertandingannya telah berakhir dan SMA Sunny kalah. Namun di sini Minu membalas kalau dirinya sudah tahu akan hal itu. Dia juga berkata kalau dirinya akan berhenti membuat masalah untuk kalian. Dan Minu pun merobek logo kru Zephyrus di bajunya, yang menandakan kalau dirinya telah keluar. Oke, mungkin segini aja untuk kali ini. Video ini gue gak bahas manhwanya dengan detail. Ya, preview aja. Kalau kalian ingin secara detail, lebih baik kalian baca sendiri fullnya. Sebelum kalian meninggalkan video ini, gue menyarankan kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan serta nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan info update konten terbaru dari channel ini. Oke, sekian dari gue. Ciao.